Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, gak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu gak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah, sistem itu fail. Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk angket, menurut Bapak gimana? Nggak, saya kira Anda salah. Pas Ganjar, kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan, enggak kok di tempat kita, lu ini satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya, kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan pengawas, hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka.